warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat semuanya, kembali lagi di channel MJR Teres Unit. Channel yang membahas masalah perbaikan sepeda motor, tutorial perbaikan dan tune up sepeda motor. Sahabat racing semuanya, kali ini saya lagi menggarap satu buah Scoopy Fi ESP. Motor ini speknya kita jelaskan dulu sedikit. Spek mesinnya sudah naik, CC-nya menjadi 130 cc dengan bor apan yang diganti. Di bagian liner kita naikkan, terus bagian piston kita naikkan, terus di bagian camshaft noken as kita rubah atau kita ganti. Dan untuk tahap perubahan penggantiannya, maaf tidak saya sertakan di video karena memakan durasi, tapi sekarang saya akan coba setting akhir, kawan-kawan. Akan coba setting akhir di bagian ECM, di bagian ECU. Jadi tadi yang kalian, saya akan coba setting di bagian ECU. Mudah-mudahan settingannya bisa didapat. Mudah-mudahan settingannya bisa pas dan kita akan coba setting lap. Terus kita coba di jalan. Saksikan terus sini. Kita coba mulai ya. Kita coba get map dulu. Oke, kita lagi checking parameter dulu, kawan-kawan. Nah, ini data Allbit Juken 5 Racing Turbo. Nah, oke, kita masuk ke menu. Kita cek limiter dulu, kawan-kawan. Nah, untuk limiter, karena motor ini kita sudah set di 130 cc, jadi limiter kita tidak akan jauh-jauh amat, kawan-kawan. Kita akan setting di 12.500. Oke, 12.500 kita set, kita save. Oke, data setting ya. Nah, kemudian kita coba masuk ke menu IMAP, kawan-kawan. Nah, di sini kita setting cepat saja. Kita coba. Nah, di sini ketahuan yang kurang-kurangnya kita rubah-rubah dikit di sini, kawan-kawan. Di sini kita rubah. Oke. Kita coba hidupkan motornya dulu ya. Jauhan ya. Untuk settingan bawah dirasa kurang pas. Nah, di sini karena barusan bawahnya kurang pas, masih ada terasa nyengok gitu, kita naikkan dulu di sini. Bagian low ini kita naikkan ya. Kita naikkan 2 step saja. Oke, kita naikkan 2 step, 2 kali ya. Oke. Terus bagian mid, bagian tengah kita naikkan 2 step lagi. Dan bagian high-nya kita naikkan 3 step. Kemudian kita save ya. Guys. Sorry. Ini di sini barusan kena pijit, kawan-kawan. Oke. Es. Kita save. Oke. Data di save ya. Kita coba setting di slider lagi deh. Cek deh. Thank you.
barusan kita sudah cek atau tes drive. Nah, ini driver yang pakai. Bos, gimana rasanya barusan? Kurangnya di bagian apa, Bos? Kurang di bawahan sama atasan sih, tengah main. Oh, jadi bawahnya kurang jos, terus kurang atasnya jos. Kurang jengat ya? Atasnya kurang jengat sih. Nah, oke, okay. Berarti kita akan setting ulang, kita akan setting lagi. Terus sampai kita rasa settingannya enak. Kita lanjut setting ya, Bos. Oke, kawan-kawan, setelah barusan kita setting ulang di bagian CVT dan di bagian ECU, akhirnya kita dapat settingan yang kita mau. Alhamdulillah tembus dengan yang kita dapat. Dan ini di set di 500 meteran, kawan-kawan. Oke. Oke, terima kasih. Ketemu lagi di nanti kita ketemu lagi insyaallah di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan mohon komentarnya apabila kawan-kawan, dan apabila kawan-kawan ada yang mau setup motor Scoopy yang sama seperti ini, kita tunggu di ini. Nah, di sini kawan-kawan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.